Dali. Kamu memang anak yang baik. Kakek sangat beruntung memilikimu. Kek, aku mau melanjutkan belajar aksara Balinya ya. Tapi ini kan sudah larut malam, Sundari. Baiklah kalau begitu. Anak ceraka datang sawalah menggebanglah pajayanya. Kakek. Jangan takut, Dari. Dari, tetap rapi sama kakek. Iya, Kek. Apa yang kamu cari di sini? Kek. Tenang. Tenang, Sundari. Dharma, ayo minum lagi. Ah, enggak yuk, cukup, badanku sudah hangat. Alah. Dharma, kalau minum itu harus sampai mabok, kayak aku ini. Yuk, kita minum buat happy. Kalau orang sudah tidak mau, jangan dipaksa. Sudah. Daripada kalian ribut terus, mending kalian pakai gelang ini. Apa itu, Dharma? Ini tridatu. Jerumangku Lui menyarankan kita untuk memakai benang tridatu ini. Kalian pada gila ya? Masa benang kayak begituan kalian pakai? Mending kalian pakai gelang yang terbuat dari emas. Yuk, jangan kemurat sisi luarnya, tapi lihat segi spiritualnya. Dharma, jangan kamu dengarkan si Poyok. Sini aku pakai. Kamu jangan menyesal, yuk. Semoga dengan memakai benang tridatu ini dapat menjaga keselamatan bagi diriku. Pasti dong. Yuk, yuk. Ayo kita pulang. Ya. Ya, tidur. Yuk, ayo kita balik. Udah. Kalian pulang duluan. Nanti aku nyusul. Kamu yakin, yuk? Kamu tahu kan? Sekarang itu Kajang Kliwon. Udah. Nanti kalau ada kayak begituan, paling aku tawarin minum biar mabok bareng. Gila kamu, Yo. Sudah susah ngomong marah mabok, tinggalin aja. Ya sudah, aku juga sudah mengantuk. Ayo.
Rai, apa benar desa ini akan disucikan? Benar, Mesadri. Lalu, apa rencanamu? Saya tidak tahu, Mesadri. Bodoh! Maaf, Mesadri. Kamu tidak akan hidup lebih lama lagi. Dan keluargamu akan mati. Ampun, Mesadri. Saya akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan keluarga saya, Mek. Bagus. Bagus. Kamu harus membunuh Juru Mangkului. Tapi, Mek. Kamu boleh pilih nyawamu atau nyawa Juru Mangku. Baik, Mek. Dingin banget malam ini. Loh, kemana botol birku? Ada apa, Darma? Boyok, Cok. Aku berasa terjadi apa-apa dengannya. Ah, cuma perasaan kamu saja. Tapi... Tolong! Itu bukannya Boyok? Iya. Tolong! Coki! Yok, ada apa, Yok? Ada... Ada apa? Di pos... Iya, ada apa di pos? Ada Bojok, Darma. Bojok? Iya, Darma. Iya. Bojok itu minum birku, Darma. Apa kamu bilang, yuk? Bojok minum bir. Iya. Kalau kalian tidak percaya, ayo kita ke pos. Oke, kita ke pos. Tapi kalau kamu bohong, nih. Ayo. Ya sudah, kalau begitu. Ayo. Mana Bojoknya? Tadi ada di sini, Cok. Loh, kok berantakan kayak gini? Ini kacamata siapa? Bukannya ini kacamata Pak Kepala Desa? Kepala Desa? Iya, ini kacamata Pak Rai. Kok bisa ada di sini? Thank you.
Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, Pak Rai. Mari Pak, silakan duduk. Tidak ada apa-apa, Pak Rai. Cuman, kemarin malam, kita kedatangan Bojok. Bojok? Ya, ya. Ada apa dengan tanganmu, Pak Rai? Tidak apa-apa, Jurumangku. Kemarin malam, tangan saya kejepit pintu. Pak Rai? Mau minum kopi ya? Ya, boleh, boleh. Baik, tunggu sebentar, saya bikinkan kopi. Silakan. Tunggu. Mari. Silakan minum, kita minum sama-sama. Terima kasih, Jurumangku. Sebentar, Pak Rai. Saya mau lihat Sundari dulu. Silakan. Sebentar ya. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu, Jurumangku. Kenapa keburu-buru? Ada apa? Saya mau akan ke Desa Telaga. Memangnya ada urusan apa di Desa Telaga, Pak Rai? Ada hal yang penting yang harus saya selesaikan. Kita minum dulu. Mari, kita minum sama-sama. Ya, terima kasih, Jurumangku. Mesatri, saya telah melakukan kewajiban saya, Mek. Saya telah membunuh Jerumangku Lui, Mek. Sekarang, saya minta Mesatri untuk menepati janjinya. Pejamkanlah matamu, Rai. Baik, Mei.
Sudah, Sundari. Jangan kamu teruskan ceritamu itu. Kejadian itu kan sudah 15 tahun yang lalu. Tapi kenapa kamu belum bisa melupakannya? Bagaimana aku bisa melupakan kejadian itu, Chandra? Kakekku telah merawat dan membesarkanku. Iya, aku tahu. Jero Mangkului sangat berarti buat kamu. Dan semua warga desa Patra juga ikut merasakannya. Kenapa orang-orang itu tega membunuh kakekku, Chandra? Apa salah kakekku itu? Apa? Sudah, kamu tenang. Sekarang kamu lupakan kejadian itu. Kamu masih punya aku dan Laksmi. Tapi... Sudah. Chandra, aku sangat berterima kasih padamu. Cuman kamu satu-satunya orang yang mengerti perasaanku. Laksmi, kamu dari mana aja? Ditanya kok malah diam. Aku dari rumah temanku, Sepatro. Laksmi, buat apa kamu ke desa Patra? Kamu kan tahu desa itu sudah menjadi desa terlarang. Betul, Laksmi. Semenjak kakekku meninggal, desa itu menjadi menyeramkan. Dan para warga desa Patra mengungsi dan pergi dari situ. Aku tahu itu. Termasuk kamu kan? Betul, Laksmi. Termasuk aku. Dasar penakut. Laksmi! Chandra, sudahlah. Maafkan saudara sepupuku itu, Sundari. Dia banyak berubah ketika... Sudahlah, Chan. Jangan dirisaukan. Aku mengerti. Panas banget sih. Chan Kiyok! Chan Kiyok! Ada apa, Ge Intan? I'm thirsty. Apa, Ge? Tusuk gigi. Tunggu, akan saya ambilkan sebentar. Goblok! Stupid you! Siapa yang minta tusuk gigi? I'm thirsty. Haus, haus. Casar. Kacrok banget punya pembantu. Maaf, maaf, Ge. Akan saya ambilkan. Tapi, ya marah-marah dong. Kamu berani sama saya? Saya pulangkan kamu ke kampungmu, desa Patra. Mau kamu, ah? Tidak, Ge. Saya tidak berani ke desa Patra lagi. Desa Patra yang sekarang tidak seperti dulu lagi. Ya sudah, sana cepat. Take me a glass of water. Baik, baik. Berani sekali saudara itu. Kenapa dia selalu dekat dengan Chandra? Brengsek! Aku harus berbuat sesuatu agar Chandra membenci Sundari. Sundari, aku akan pergi sebentar. Aku hendak bertemu guru besar di Telaga Macan. Baik, sampaikan salamku untuk guru besar. Tolong beritahu Laksmi, mungkin aku akan kembali besok. Hati-hati, Chandra.
Om Swastiastu. Chandra, dari mana saja? Kenapa tidak pernah ke Desa Patra? Tempatku bukan di Desa Patra lagi. Tapi kamu lahir di sana, Chandra. Dan Meme mencarimu. Maafkan aku, Pradewi. Biarkan saja Meme tetap dengan jalan hidupnya sendiri. Dan aku dengan jalan hidupku sendiri. Sombong sekali sekarang kamu, Chandra. Baik, kalau kamu tidak membutuhkan Meme lagi, aku sarankan, jangan pernah mencari Meme. Sekarang aku akan ke Telaga Macan dan bukan mencari Meme. Serah. Pradewi, sekarang kamu banyak berubah ya. Apa Meme yang mengajarkan kamu sampai seperti ini? Tutup mulutmu, Chandra. Sundari, mungkin sekarang saatnya aku berbuat sesuatu. Laksmi, apa yang kamu lakukan di situ? Sundari, kemana Chandra? Oh biasa Laksmi, dia sedang berlatih bersemedi di Telaga Macan. Oh, jadi dia masih berguru dengan pengemis itu? Dia bukan pengemis Laksmi, dia seorang... Ah, sama saja kamu dengan Chandra, bodoh! Mau saja mengikuti kata-kata pengemis itu. Kita tidak boleh menghina orang lain, Laksmi. Kamu jangan mengguruiku. Kamu di sini hanya menumpang. Dan jangan sok suci. Lebih baik kamu bersihkan dapur. Tapi Laksmi, aku sedang mengurus. Ah, sana cepat! Dasar bodoh. Masa jadi aku rintah? Rasakan ini. Sundari! Ada apa, Laksmi? Kenapa kamu tinggalkan barang-barang ini di sini? Kamu pikir aku yang harus membersihkannya? Oh ya, maaf. Tapi tadi kan katanya really stupid. Ya saya cari model lain, Ge. You are really really stupid. Dasar, tidak nyambung banget. Maaf, Ge. Oh ya. Saya lupa. Kamu orang desa. Katro. Katro itu apa, Ge?
tidak tahu Katra. Ya orang kayak kamu ini, Katra. Katra. Ya sudah sana. Kerjakan itu pekerjaan kamu dengan baik. Kalau tidak, you are fired. Terima kasih, Gek. Gaji saya yang kemarin sudah cukup kok. Siapa bicara gaji? You are fired. Kamu dipecat. Mengerti kamu? Aduh, jangan, Gek. Saya akan bekerja dengan baik. Bagus. Ya sudah, sana. Terima kasih, Gek. Saya permisi dulu. Dia mendapatkan ganjarannya. Jadi itu akibat ulahmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu, Chandra. Kamu tunggu sebentar ya, Sundari. Aku ambilkan ramuan guru besar. Kamu tenang ya.
Sundari, ayo minum ramuan ini. Semoga ramuan ini dapat menyembuhkan penyakitmu. Terima kasih, Chandra. Kamu istirahat dulu ya, Sundari. Laksmi, kamu kemana kemarin malam? Aku tidak kemana-mana. Jangan bohong denganku, Laksmi. Benar, aku tidak kemana-mana. Laksmi, apa kamu tahu apa yang terjadi dengan Sundari? Sundari? Iya. Kasihan dia. Kamu masih ingat mengapa Sundari bersama kita? Mau kemana gadis cantik? Siapa kamu? Apa mau kamu? Galak sekali rupanya. Jangan macam-macam kamu. Kamu pasti tahu apa fitnah. Lepaskan! 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 Sian! Tidak ada lagi yang bisa aku kerjakan di desa Patra. Aku harus pergi dan mencari tempat di mana aku bisa melupakan semuanya. Kakek, bantulah aku untuk menemukan dan mencari yang lain. Ayolah cewek manis, ikuti saja kemauanku. Jangan! Jangan!
Laksmi? Ada apa ini? Chandra. Apa yang terjadi denganmu? Chandra. Ayo kita masuk ke dalam. Kamu masih ingat kan, Laksmi? Aku masih ingat. Tapi kejadian itu kan hanya kebetulan saja. Laksmi, kita jangan seperti orang yang tidak tahu balas budi. Kebaikan seseorang, jangan kita balas dengan kejahatan. Apa maksudmu, Chandra? Aku tahu Sundari telah menyelamatkanku. Tapi kan dia tidak harus tinggal di sini. Laksmi, Sundari itu sudah menjadi sebatang kara semenjak kakeknya meninggal. Kasihan dia, Laksmi. Sikat, ternyata Sundari ada di Desa Telaga. Desa Telaga? Iya. Kemarin malam aku melihatnya. Dan dia tinggal bersama Laksmi. Bersama Laksmi? Sungguh beruntung nasib anak pungut itu. Kita harus laporkan pada Meme. Ya, nasib Sundari memang sangat beruntung. Tapi tidak lama lagi dia harus bernasib sama seperti Jero Mangkuwe. Lalu, apa rencana kamu, Mustika? Kenapa kita tidak memanfaatkan Laksmi saja untuk mencapai keinginan kita, mencelakai Sundari? Laksmi. Sudah. Jangan mengeluh terus. Siapa yang tidak mengeluh, Dharma? Kamu lihat kan nasib kita sekarang ini? Aku tahu, Yok. Aku juga tidak pernah seumur hidupku jadi pembantu. Tapi kita bisa apa, Yok? Sejak Desa Patra mengalami musibah. Iya, Yok. Untung saja kita selamat. Kalau kita tidak segera pergi dari Desa Patro, mungkin kita akan mati. Mati kayak begini nih. Itu sih seperti cecek jepit pintu. Enak saja kamu bilang aku cecek. Terus apaan dong? Anaconda. Buset dah, bau kot. Tutup mulutmu, Cok. Kalian bercanda saja. Yok, jangan tegang terus. Hadapi hidup ini dengan keceriaan. Ceria? Iya, Yok. Kayak aku ini. Walaupun Gia Intan mengin aku terus, tapi tetap semangat, bro. Om Swastiastu. Cok, ada yang datang. Om Swastiastu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau berbicara dengan majikan rumah ini. Oh, saya bosnya. Ya, ada apa ya? Saya mau melamar kerja di sini. Hah? Melamar kerja di sini? Betul.
diterima. Hah? Diterima? Perkenalkan, saya Jeko, sepupunya bos. Saya Alek Domingo. Saya Damian. Apa kalian di sini? Anu, ge. Bahasa apa itu? Anak anu. Saya tidak mengerti. Cepat Jarmo, kamu bersihkan dapur. Kamu Poyo, cuci kamar mandi. Dan kamu Coki, bersihkan got yang mampet di belakang rumah. Oke? Okay? Ah, cepat! Malam ini aku akan mempraktekkan ilmuku. Bagus, Mustika. Aku akan merubah wujudku menjadi Laksmi. Lalu, apa rencana kamu? Aku akan ke rumah Chandra. Tapi, bagaimana dengan Laksmi? Besok, kamu harus mengajaknya pergi. Setelah itu, aku akan masuk rumahnya. Rencana yang bagus, Mustika. Enak saja kamu bilang aku cek-cek. Terus, apaan dong? Cek-cek. Tidak, Ger. Saya tidak berani ke desa Patra lagi. Desa Patra yang dulu tidak seperti Iya, yuk. Misalnya kita selamat. Kita tidak segeri. Makanya kirim gift. Kamu masih ingat kan Sundari? Tidak lama lagi. Dia. Aku tidak mengenalnya. Saya bosnya. Coki. Ya. Ya. Apa? Kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Ide sang yang biasa. Semoga Chandra selamat dan dijauhi dari mara bahaya. Apa kalian tahu rumah Mesad? Hei, apa yang kamu lakukan?
Untung saja aku ada di sana. Coki gitu loh. Halo pemirsa setia BTV, jangan lupa ya saksikan sinetron Liyak jam 8 malam setiap hari.